saya tidak berada jauh dan masih lagi berada dalam angkasa pun sebenarnya di auditorium P. Ramlee di Wisma Radio untuk menyaksikan dan sebenarnya tadi baru disempurnakan majlis pelancaran Safer Internet Day 2017 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau di auditorium P. Ramlee ini. Baik, kita tahu juga internet ini merupakan keperluan harian seluruh warga dunia, bukan saja untuk menghantar data, menerima data, bahkan kita gunakan untuk urusan harian ataupun peribadi seperti perbankan dan sebagainya. Jadi dengan adanya kempen ini, kita ingin mewujudkan kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri untuk menggunakan internet itu dengan sebaik mungkin dan tidak ada penyalahgunaan, tidak ada jenayah dan sebagainya. Jadi kita ada bersama dengan saya pada waktu ini iaitu Naib Presiden Kanan Cyber Security Malaysia iaitu Colonel Mustafa bin Ahmad. Baik, terima kasih Tuan Colonel kerana bersama kami di Smart Pagi Malaysia. Baik, kita ingin tahu bahawa ini merupakan pertama kali dianjurkan secara besar-besaran juga kerjasama dengan kementerian seperti MOSTI, Kementerian Pendidikan dan juga sekolah-sekolah. Baik, mungkin dengan adanya kerjasama ini, bagaimana ia agaknya kini dapat diluaskan lagi mesejnya itu kepada orang yang lebih meluas dan juga khususnya untuk kaum pelajar juga. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Internet adalah merupakan, keselamatan internet adalah merupakan tanggungjawab semua orang. Dia bukan sahaja, tapi pada tahun ini dengan RTM, TV1 dan juga National FM bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, kita nak mewar-warkan kepada orang ramai cara nak membudayakan keselamatan cyber. Jadi sekarang ni masalah masyarakat kita sekarang ni kebanyakannya orang jenayah-penjenayah telah menggunakan sebagai satu platform untuk melakukan jenayah. Dulu berjenayah kena nak pergi merompak bank, kena bawa senjata. Sekarang ni di belakang keyboard sudah memadai untuk melakukan jenayah. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita lakukan, menyedarkan kepada semua masyarakat dan terutamanya pelajar-pelajar sekolah, iaitu yang bermula daripada akar umbi, bahawa penggunaan internet ni adalah satu yang selamat dan tahu cara-cara beretika semasa melayari internet. Kenal, mungkin sekali selain daripada mengadakan kempen ini, peranan cyber security itu sendiri untuk memastikan internet di negara ini selamat untuk digunakan. Jadi kita adalah di cyber security Malaysia adalah merupakan penasihat teknikal kepada kerajaan untuk keselamatan cyber. Tetapi salah satu bahagian yang kita lakukan adalah dengan teknikal. Tetapi hanya dengan teknikal sahaja tidak memadai. Kesedaran, pembudayaan dan lain lagi adalah amat penting untuk masyarakat menyedar dan juga mereka menggunakan dengan yakin bahawa sesuatu platform atau teknologi itu mereka boleh gunakan dengan keyakinan yang penuh. Ya. Terima kasih Colonel kerana bersama kami di Smart Pagi Malaysia. Tentunya banyak mesej yang kita ingin sampaikan untuk mewujudkan kesedaran itu sendiri, tapi walaupun itu bermula dari kita sendiri sebagai pengguna, jadi kita haruslah menggunakan internet itu dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan, janganlah dijadikan sebagai untuk mengaut keuntungan sendiri. Baik, sekian saja untuk laporan saya dari Auditorium P. Ramlee ini. Kita kembali bersama Zaliha dan juga Ismail di Studio 2.